Dan soal ini ada inovasi matematika, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah N2 tambah 3 N2 pangkat 2 ditambah N. Lalu bagaimana cara mengerjakannya, yaitu pertama dari buktikan N sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 itu bisa kita ganti N ini, bisa kita ganti dengan nomor 1, yaitu 2 dikali 1 dan 1 pangkat 2 ditambah 1. Jadi kalau 2 dikali 1 itu 2 dan 1 kali pangkat 2 itu jadi kan 1 kali 1. 1 kali 1 itu 1 ditambah 1. Jadi 2 yang saat ini adalah 1, 2. Jadi 2 nya sama kan? Jadi ini bisa dikatakan benar. Nah, yang sekarang ini adalah buktikan N sama dengan K plus 1. Kita buktikan N sama dengan K plus 1 yang kita di bawah sini. Kita ulang lagi, tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 K. Nah, ini itu ditambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 maka 2 ditambah K plus 1. Nah, yang ini kita bisa ubah. Ya, ini kita ubah yang ini menjadi K pangkat 2 ditambah 4. Jadi K pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Nah, yang akan kita hitung ini adalah persamaan dari kiri sama yang kanan. Jadi kita jumlah yang kanan, jadi kita jumlahnya yang kanan yaitu K 2 ditambah K ditambah ini 2 dikali K dan 2 dikali 1, jadi 2 K ditambah 2 lagi. Jadinya K pangkat 2 ditambah K ditambah 2 K ditambah K. Ini kita misalnya yang sini A pangkat 2 kita punya K pangkat 2 berarti 2 nya kita lagi, jadi 1 ditambah 1. Nah, kita sudah ada nih A sama satunya, jadi kita gunakan A pangkat 2 ditambah 2 K ditambah 1 ditambah A plus 1. Nah, kita ketemu nih sama satunya. Nah, jadi kita cari lagi yang A pangkat 2. Ya,
ini kita faktorkan. Jadi kita faktorkan yang pertama pada berapa berapa ditambah satu, jadi a ditambah satu dalam kurung ya dalam kurung angka dua ditambah a tambah satu. Nah, ini bersama. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Ya, walaupun cuma begini doang, saya berharap bisa bermanfaat bagi yang menonton. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.